Balik lagi di channel aku, Mina Mina. Sekarang aku barengan sama siapa? Ika. Ya, kalian udah lihat Ika. Jadi Ika dari Singapura dan sekarang dia lagi di Jogja. Kamu di Jogja ngapain? Aku di Jogja santai-santai aja. Jalan-jalan. Jalan-jalan, makan-makan. Enak ya di Jogja? Enak banget. Makanannya semua murah-murah ya. Wow. Oke, jadi hari ini teman-teman aku barengan sama Ika. Jadi Ika ini dari Singapura dan dia pakai bahasa Inggris pastinya dan dia juga ngomong bahasa Malay. Melayu. Ya, Melayu. Jadi hari ini aku sama Ika bakalan cari tahu perbedaan kata antara bahasa Indonesia sama bahasa Melayu ya. Kamu siap Ika? Ya, udah siap. Oke, kalau mobilnya apa bahasa Malaynya? Kalau mobil itu kereta. Kalau kereta api. Kereta. Kalau kereta itu kereta api. Oke, jadi aku punya pengalaman ya. Waktu aku ke Malaysia, aku pernah tanya, sepupuku pernah nanya sama aku, karena sepupuku tinggal di Malaysia. Dia tanya aku ke Singapura pakai apa. Jadi aku bilang aku pakai kereta. Jadi dia bilang, kamu bawa kereta sampai ke Singapura? Aku bingung, bawa kereta. Terus aku ingat, kalau aku lihat ada tulis toko kereta. Jadi itu mobil. Kamu punya pengalaman kayak gitu? Ada, aku pernah nanya sama tamu Indonesia, kamu naik apa? Mau ke Gardens by the Bay? Jadi bilangnya aku naik kereta. Oh ya, kalau kereta itu kan apa? Cepat, cuma 10 menit. Oh enggak, aku harus jalan ke stasiunnya itu dulu. Oh, kereta MRT. Oh iya. Jadi ada beda ya. Jadi kereta untuk mereka itu mobil dan kereta api itu sebenarnya bahasa Indonesia juga itu kereta api, yeah. Tapi seringnya kita singkat kereta. Terus ini kalau misalnya aku bilang dia nggak bisa ngomong. Dia nggak bisa ngomong. Ya. Yeah. She cannot speak. Dia nggak boleh cakap. Dia nggak boleh cakap. Jadi waktu dia cerita ke aku, misalnya dia itu nggak boleh ngomong. Jadi aku bilang, oh kenapa dia nggak boleh ngomong ya? Dia buat salah apa? Ternyata maksudnya itu orangnya itu nggak bisa berbicara. Iya. Misalnya handuk, handuk apa itu handuk di belakang? Handuk itu ya tuala. Oke, okay, kalau gorden, gorden itu langsir. Celana, celana. Kalau celana bahasa Melayu itu seluar. Seluar. Iya. Berarti kalau underpants ya dalam? Seluar dalam. Seluar dalam? Iya, seluar dalam. Aneh banget. Terus kalau ban, tire, tire. Tire, tire. Tire? Melayunya, tire. Wow, berarti mereka gabung kayak bahasa Inggris. Kalau WC atau toilet? Tandas. Tandas. Misalnya kalau aku bilang, Ika kalau ke kos aku, kamu masuk dari gang ini ya. Itu gimana? Oke, okay, kalau ke kos Beron harus masuk ke lorong itu. Lorong, bukan gang. Ya, kita bisa juga lorong sih, tapi kalau yang kayak jalan gitu biasanya kita bilang gang. Terus ini, kalau misalnya kamu bilang kita putar balik gimana? Pusing. Pusing. Oke, okay, kita punya cerita. Jadi aku sama dia yang waktu itu baru ketemu yang kali kedua atau ketiga ya. Iya. Jadi dia sama aku dari kos aku, kita mau jalan ke hotelnya dia. Terus dia lupa barangnya dia, karena kita udah jalan dari pagi ya. Terus dia bilang, Veron pusing-pusing. Jadi aku tuh kira dia sakit, teman-teman. Dia, hah kamu pusing? Ya oh. Padahal aku minta muter pulang ke kosnya. Dia bukan tak, aku pusing. Tapi dia bilang, Veron pusing-pusing. Aduh pusing. Aku udah takut. Dia minta lantar ke kosnya dia, jadi kayak iya, gitu. Jadi kalau mau ngomong pusing itu jangan bilang pusing. Kalau untuk orang Melayu bilangnya mutar. Terus kalau misalnya pusing sendiri diisi bahasa Melayunya apa? Pening. Oh, pening. Oh, ya. Itu juga aku pernah dengar sih. Kepala pening. Aku pening banget. Kepala pening. Aku oh, itu bahasa Melayu ya? Iya, itu Melayu. Oke. Okay. Oke, okay, teman-teman, jadi itu dia perbedaan bahasa Melayu dan bahasa Indonesia. Mungkin ada dari kalian yang pikir bahasa Melayu itu sama kayak bahasa Indonesia. Emang mirip ya, banyak yang sama. Mirip. Tapi aku sering bingung kalau di sini. Ya, tapi itu sebenarnya membingungkan untuk mereka ya. Dan kalau misalnya aku sendiri, kalau aku ke Malaysia, biasanya aku lebih percaya diri kalau aku ngomongnya bahasa Inggris daripada bahasa Malay. Aku nggak pernah ngomong bahasa Malay. Kamu coba endingnya, kamu coba ending dengan bahasa Melayu gitu. Okay. Kita jumpa lagi lain kali. Gak usah. Oke, okay, teman-teman yang ada di Malaysia atau Singapura, jangan lupa subscribe ke channel ini. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Itu benar? Ya, oke okay, gini. Logatnya beda ya. Oke okay, teman-teman, kita jumpa lagi di video Veron.
tapi logat aku juga ya kan bahasa Indonesia udah dia udah kental bahasa Indonesia. Oke teman-teman, don't forget to subscribe to my channel. Kalian dari manapun berada dan yang pastinya orang Indonesia dong. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Okay, bye.